Jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku lama sudah ku mengenalmu lewat media sosialmu. Bagus. Alhamdulillah bagus ya. Oke, menangnya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Paketista Indonesia, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan kali ini seperti apa yang udah kita bilang dulu, insya Allah kita bakal datengin ke kota-kota kalian. Dan kali ini kita udah ada di Banten. Rangkas Bitung, Banten bukan sih? Iya, masuk Banten. Mudah-mudahan kita dapat target apa yang kita mau. Dan kali ini mungkin agak sedikit berbeda, kalau kemarin-kemarin kita ngereaksi lagu kita, apa namanya, lagunya misalkan kemarin cuma kamu aja, atau misalkan coba bertahan aja Yunita, tapi kali ini kita pingin agak beda, kita pingin campur gitu. Jadi kita ngelihat situasi gitu, dan kita ngelihat juga targetnya. Oh, kita kalau ngelihat target yang seperti ini, kayaknya kita bawain lagu yang ini loh, misalkan bisa jadilah pasanganku, atau coba bertahan, atau cuma kamu, atau Yunita, atau akhirnya kita berpisah. Tergantung kita lihat nanti targetnya seperti apa, dan mudah-mudahan kita bisa dapat targetnya. Ini banyak orang sih, banyak banget. Tapi aktivitasnya juga banyak sih. Iya, mereka banyak yang berolahraga ya. Itu nggak mungkin kita kita stop karena mereka lagi jogging kayak gitu. Kita nyari yang benar-benar lagi agak santai, dan di sebelah sana udah lumayan banyak, bisa dilihat teman-teman. Nanti kita coba datangin mereka, mudah-mudahan dapatlah targetnya ya. Amin. Mudah-mudahan lancar, dan kalian mudah-mudahan suka sama videonya. Oke, ikutin terus teman-teman. Ini teman-teman jujur ya, lama nggak bikin sidak begini, reaksi lagu. Ini agak sedikit agak grogi nih saya menyamperin. Kok agak susah kita berat kita. Kita susul tuh. Kita susul. Pakai sen kanan, Bu. Sen kanan, ambil sen kiri. Neng, boleh minta waktunya bentar? Sambil jalan aja nggak apa-apa. Oh, no. Boleh minta waktunya bentar? Iya. Kita, ya mana dua orang lagi ya? Kita berempat ini punya grup band. Nah, kita mau nyanyiin sedikit aja rapnya aja. Kita mau minta pendapatnya dari Neng ini, yang Neng berdua ini. Misalkan seandainya bagus, bilang bagus, jelek, bilang jelek, cuman gitu aja. Keberatan nggak kira-kira? Nggak? Keberatan nggak? Oke, kita langsung nyanyiin ya. Oke, kita ada lagu. Ini sebenarnya udah beberapa, udah 1 tahun, 2 tahun lebih ya. Judulnya Jadilah Pasanganku. 2 tahun kayaknya, 2 tahun. Iya, ini merupakan single kita yang entah keberapa lah. Kita mau coba bawain rapnya aja. Kalau bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Oke, kita langsung aja ya. Agak mendekat, soalnya. Perasaan ini tak bisa ku bendung lagi, tak bisa ku tahan lagi untuk katakan ku cinta kamu. Semoga kita ditakdirkan jadi satu, kau menikah dengan aku, jadilah pasanganku. Boleh sekali lagi. Perasaan ini tak bisa ku bendung lagi, tak bisa ku tahan lagi untuk katakan ku cinta kamu.
Semoga kenanganku ditakdirkan jadi satu. Kau menikah dengan aku, jadilah pasanganku. Jadilah pasanganku. Jadilah pasanganku. Boleh kita pertanyaan dari Neng yang ini dulu, gimana kira-kira lagunya? Bagus. Alhamdulillah bagus ya. Oke, okay. Nengnya? Bagus, liriknya ngena. Aduh, liriknya ngena kan ya? Ini merupakan single kita, sebenarnya udah 2 tahun yang lalu sebenarnya. Kalau tidak keberatan, nanti bisa dilihat video klipnya. Dan kalau nggak keberatan juga, ini videonya nanti kita bakal upload di channel YouTube kita, nggak apa-apa. Boleh di-subscribe nanti channel YouTube-nya, Pagetos Official. Oke, okay, ya. Makasih banyak ya Neng ya. Selamat berolahraga kembali. Oke, okay, teman-teman. Aduh, sebenarnya saya agak lagi serak-serak gimana gitu. Jadi terus entah kenapa tadi saya agak ragu lirik-lirik banyak yang macet-macet. Enggak tahu kenapa saya. Karena kondisi capek mungkin. Mungkin karena memang tadi habis acara teman-teman dan ini suara agak habis. Untung dibantu ada paduan suara dari ini apa? Lapo bersaudara. Iya, gitu. Oke, teman-teman, ini banyak banget ya. Cuman kita agak sedikit bingung nih. Ini kita sebenarnya pengen nyamperin yang kerumunan yang banyak itu, cuman mereka kayak lagi latihan apa ya, apa ya. Keganggu apa enggak nih kira-kiranya? Anak-anak minta izin ya. Minta izin. Lagi acara mereka, lagi ada kegiatan kayak paskibra-paskibra gitu. Ini bisa kita samperin, kita minta izin ke ketua ininya, ke pembina. Ini kostum hitam-hitam di sono, cewek cowok. Ini katanya lagi break, cuman nggak tahu nih reaksinya bagaimana kalau kita apa minta waktunya nih. Ini masih latihan nggak kakak-kakak ini? Hah? Ini juga nggak apa-apa. Rupanya ya. Boleh izin bentar? Oke. Okay. Neng, saya manggilnya apa nih? Neng apa kakak nih? Kakak, oke. Okay. Ade, iya ya. Ade, jadi begini, kita berempat ini kita punya band. Dan baru beberapa bulan kemarin kita sempat ngeluarin single baru. Kita mau coba nyanyiin rap-nya aja, kita mau minta pendapatnya dari kalian. Kalau bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Gak apa-apa, yang jujur aja. Cuman gitu doang. Keberatan gak kira-kira? Oke, okay, kita nyanyiin rap-nya aja ya, coba bertahan ya. Oke. Okay. Dengarlah hatiku yang mencintaimu dengan sangat tulus, yang masih sanggup setia padamu. Meskipun ku tahu kau telah selingkuh, selama ini ku menahan perih sakit yang telah kau beri, karena ku masih selalu berharap kau akan berubah seperti dulu lagi. Sebelum kalian nanti kasih pendapatnya jelek apa bagus, izinkan kita menyanyiin single yang lama dikit aja. Mudah-mudahan ada yang tahu, tapi nggak tahu kita ya. Soalnya ini masih muda-muda milenial banget. Boleh nyanyi bareng ya? Kalau hafal boleh, tapi ini milenial banget. Oke, okay, kita cobain ya. Itu yang jantung berdebar. Oh iya. Mana coba? Mana? Oke, okay. Jantung. Tuh, wah. Jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu? Sebisa diriku mencoba untuk
bisa, kau pun selalu ada dalam hatiku. Itu single lama kita. Ada yang tahu? Eh, kalian hafal ternyata ya. Apa? Siapa yang nyanyi itu grup bandnya? Pokemon. Ayo. Jangan lupa nanti kalian subscribe channel YouTube kita, dan kalian bakal masuk ke channel YouTube kita, nggak apa-apa, nggak keberatan. Nanti kalian bisa subscribe. Apa namanya? Channel YouTube-nya Fagetos Official. Fagetos Official. Oke. Kayaknya kita pas bikin lagu itu mereka bu. Iya. Ini. Iya. Tapi lagunya. Tahu ya? Yang nyanyi siapa? Itu yang nyanyi. Itu kita. Itu Fagetos itu. Iya. Dan kita meminta pendapatnya lagu yang tadi yang awal. Coba bertahan. Gimana menurut yang sini dulu deh? Bagus apa jelek? Alhamdulillah yang ini. Bagus. Alhamdulillah. Bagus? Bagus? Bagus banget. Alhamdulillah. Bagus? Jempol. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu kalian tuh namanya apa sih ini temi-temi gini? Ah, enggak, nama ininya apa sih? Apa? Komunitas apa? SMKN 1 Rangkas Bitung. Tepuk tangan buat teman-teman SMKN 1 Rangkas Bitung. Oh, sukses untuk kalian semua pokoknya ya. Terima kasih banyak waktunya. Jangan lupa nanti dilihat videonya di channel YouTube Fagetos Official. Minggu depan. Video kalian nanti bakal ada minggu depan hari Jumat insyaallah. Ya. Fagetos pakai Z. Kalian bisa lihat ya, pokoknya video-video yang kayak begini kalian bisa lihat di channel YouTube Fagetos. Oke, makasih banyak ya. Amin. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, ini seru sih ya. Serunya kenapa? Karena mereka memang belum lahir pada saat itu. Jadi mereka emang nggak tahu, cuman tahu lagunya mungkin mendengar. Ya, jadi kita sedikit mengingatkan. Benar-benar. Ternyata mereka tahu lah nyanyi. Seru lah. Serunya tuh ini nggak biasa gitu. Mereka malah ada pada depan kita, mereka nggak tahu kalau kita yang nyanyinya. Oke, kita cari target baru lagi. Oke, teman-teman, sudah 4 target kita samperin. Tinggal satu lagi. Dan satu lagi kita bakal belok ke sini. Iya. Oh, no. Assalamualaikum, Neng. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke. Jadi kita punya band dan kita mau coba nyanyiin single baru. Sebenarnya single baru kita ada banyak, tapi salah satu kita bakal pilih. Kita menyanyiin rapnya aja, kalau tidak keberatan, nanti kita cuma minta pendapatnya bagus atau jelek. Kalau jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Siap. Oke, ya? Neng, oke. Kalau bisa dengerinnya bisa sambil makan ini. Lagunya yang mana ya? Singlenya yang mana ya? Yang mana? Cuma yang mana tuh? Coba bertahan aja deh. Eh, tapi dia kan lagi mesra begini, jangan yang sakit hati, mesti yang ini. Jadilah pasanganku. Jadilah. Mudah-mudahan. Udah pada nikah belum? Udah nikah belum? Sorry. Mudah-mudahan secepatnya menikah ya. Amin. Oke. Lama sudah ku mengenalmu lewat media sosialmu. Singkat cerita, di waktu itu kita berkenalan. Kita pun saling bercerita tentang hidupmu dan hidupku. Hingga akhirnya ku banyak tahu kesederhananmu. Perasaan ini tak bisa ku bendung lagi, tak bisa ku tahan lagi untuk katakan ku cinta kamu. Semoga kau dan aku ditakdirkan jadi satu. Kau menikah dengan aku, jadilah pasanganku. Jadilah pasanganku.
jadilah pasanganku. Dari si A-nya dulu deh. A siapa namanya? Mas Aceh Fauji. Mas? Aceh. Mas Aceh Fauji. Oke, dari Mas Aceh Fauji. Mengenai lagu tersebut gimana? Lumayan menarik sih bagi saya. Cih. Tidak ada hiburan ya. Berasa di ILC. Terus apa lagi? Untuk suara oke. Okay. Aku sih kepingin dia maju terus. Aku yes, aku yes. Aku sih yes ya. Ini untuk yang pertama kalinya. Ini dia reaksi paling beda beneran. Terusin, Mas Aceh, terus. Menurut saya sih itu aja sih. Mas Aceh. Lumayan bagus. Mas Aceh Pak Uci, gila keren. Neng siapa namanya? Devi. Neng Devi, oke. Kita dengar dari Neng Devi gimana pendapatnya mengenai lagu tersebut. Kalau menurut saya sih lagunya dari liriknya juga kayak mengisahkan ini ya. Kalian karena, berdua? Iya. Oh. Saya emang bertemunya juga dari... Lewat sosmed? Iya. Yeay, cocok. Berarti? Emang sesuai dengan realitas sama orang-orang sekarang gitu. Berarti bisa mewakili sekarang. Perasaan Neng Devi juga ya? Hmm. Neng Devi, Mas Aceh Pauji, makasih banyak waktunya. Kalau tidak keberatan nanti videonya kita bakal upload di channel YouTube kita, enggak apa-apa? Boleh. Jangan lupa nanti di-subscribe channel YouTube-nya Vagetos Official. Makasih banyak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat menikah. Amin. Ya Allah, amin. Secepatnya. Enggak ya. Oke, teman-teman, keren banget. Dia apa namanya? Kemasukan Mas Anang. itu dia lumayan. Saya sih terhibur ya. Itu kocak sih ya, maksudnya lucu-lucu gitu. Nggak keberatan nanti kalau videonya kita upload di channel YouTube kita? Channelnya apa dong? Vagetos Official. Channel YouTube-nya Vagetos Official. Yang ini bukan sih yang tadi. Biar